Pada periode November 2021 ini, ada banyak sekali fenomena-fenomena langit yang menarik untuk bisa Anda amati. Berikut beberapa fenomena langit menarik berdasarkan catatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. 1. Fenomena tengah hari lebih cepat dalam setahun. Fenomena menarik yang pertama hadir hari ini adalah waktu tengah hari yang lebih cepat dalam setahun. Peneliti di Pusat Sains Antariksa LAPAN BRIN, Andi Pangerang mengatakan, fenomena ini terjadi setiap tahun pada tanggal 3 November. 2. Fenomena langit konjungsi bulan Merkurius. Puncak fenomena konjungsi bulan dan Merkurius ini terjadi pada 4 November 2021 dini hari, pada pukul 01.39 waktu Indonesia Barat, 02.39 waktu Indonesia Tengah, 03.39 waktu Indonesia Timur, dengan sudut pisah minimum 1,2 derajat. 3. Fenomena langit oposisi solar Uranus, 5 November 2021. Oposisi solar Uranus adalah konfigurasi ketika Uranus, Bumi, dan Matahari berada pada satu garis lurus yang akan terjadi pada 5 November 2021. Fenomena langit November 2021 dari puncak oposisi Uranus terjadi pada pukul 07.08 waktu Indonesia Barat, 08.08 waktu Indonesia Tengah, 09.09 waktu Indonesia Timur, dengan magnitudo visual sebesar +5.7. 4. Fenomena puncak hujan meteor Taurit Selatan. Hujan meteor Taurit Selatan adalah hujan meteor yang titik radian atau titik asal munculnya meteornya berada di konstelasi Taurus, bagian selatan dekat konstelasi Cetus. Fenomena hujan meteor ini aktif sejak 25 September hingga 25 November dan intensitas maksimumnya terjadi pada 6 November, 10.35 waktu Indonesia Barat, 11.35 waktu Indonesia Tengah, 12.35 waktu Indonesia Timur. 5. Fenomena langit puncak hujan meteor Andromedit. Andromedit adalah hujan meteor yang titik radiannya berada di dekat konstelasi Andromeda dan bersumber dari sisa debu komet 3D atau Biela. Puncak hujan meteor ini akan terjadi pada 9 November, pukul 08.45 waktu Indonesia Barat, 09.45 waktu Indonesia Tengah, 10.45 waktu Indonesia Timur. 6. Puncak hujan meteor Taurit Utara, 12 hingga 13 November 2021. Hujan meteor Taurit Utara adalah hujan meteor yang titik radian atau titik asal munculnya meteornya berada di konstelasi Taurus bagian utara dekat gugus Pleiades. Hujan meteor ini aktif sejak 25 September hingga 25 November dan intensitas maksimumnya terjadi pada 13 November pukul 07.25 waktu Indonesia Barat, 08.25 waktu Indonesia Tengah, 09.25 waktu Indonesia Timur.